Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya duduk di kelas 11. Saya ingin mengutip suatu hadis yang mungkin banyak manusia yang belum mengetahui tentang hadis tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah kalian pada orang-orang yang keadaannya di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang keadaannya di atas kalian. Dan itu lebih baik kalian lakukan ketimbang kalian merendahkan, meremehkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kalian. Nah, di sini membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi cara untuk kita untuk selalu kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah azza wa jalla yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita. Misal, kita tidak memiliki motor, tapi kita jangan melihat ke atasnya, kita jangan melihat orang-orang yang memiliki mobil dan kendaraan yang lebih mewah yang lainnya, tapi melihat orang yang tidak punya motor ataupun orang yang masih memiliki untuk berjalan kaki, tidak memiliki kendaraan. Maka kita selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.